Ini perkara tugas nggak selesai-selesai dong. Alia, buruan. Heboh perubahan wajah Lesti dulu dan kini, Lesti yang disebutkan operasi plastik namun membantahnya, dirinya mengakui botok dan tanam benang dibela Inul Daratista. Sebagai senior dan penyanyi dangdut, Rista menjelaskan wajar saja Lesti melakukan hal itu, Lesti punya uang dan juga Lesti kini sudah dewasa. Masuk ke dunia entertainment saat dirinya masih sekolah dan juga saat itu Lesti menang di acara dangdut. Menurut Inul Daratista, semua perempuan melakukan perawatan dan yakin kalau Lesti tidak melakukan operasi plastik. Terserah orang mau ngomong apa menurut Inul Daratista. Di tengah kesuksesan dan prestasi yang dirinya dapat, kali ini Lesti yang tengah bahagia dengan Rizky Billar diberitakan dekat dengan Rizky Billar dan serius dengan Billar. Meski tak pernah mempublikasikan pacaran, namun keduanya serius akan menikah. Lesti tak peduli dengan pemberitaan yang ada, karena yakin pasti ada orang yang tak suka terhadap dirinya. Al, buruan gue mau pulang, Al. Ini perkara tugas komunikasi antar budaya. Iya, ini belum masuk. Kelar-kelar jam segini nih. Sarannya belum masuk. Nih, ntar Angel ngamuk-ngamuk nih sama Dede Alia, buruan. Dede Albari. Selamat tahun. Semoga panjang umur. Selalu. Sayang sama orang tua. Ya. Pokoknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Berbakti dan anak yang membanggakan buat orang tuanya. Amin. Happy birthday. Jadi pro dan kontra di sosial media pribadinya, banyak yang menuduh kalau Lesti Kejora melakukan operasi plastik meski dirinya membantahnya. Pada akhirnya Lesti tahu apapun yang dilakukannya selalu ada pro dan kontra. Lesti mengakui dirinya perawatan karena merasa itu wajar. Bahkan Rizky Billar, lelaki yang tengah dekat dengan dirinya, mengakui wajar. Tak hanya semua perempuan melakukan perawatan, lelaki pun di dunia entertainment melakukan perawatan menurut Rizky Billar. Perihal banyak orang yang mengomentari Lesti melakukan operasi plastik, Rizky Billar mengakui banyak yang sirik terhadap Lesti. Kali ini banyak yang menyebutkan permak muka Lesti dulu dan kini makin bening. Lesti menyebutkan tak mau mempermasalahkan berita itu. Lesti yang kini tengah bahagia dengan Rizky Billar dan juga tengah bahagia karena karirnya makin bersinar, tak mau mempedulikan omongan netizen yang nyinyir terhadap dirinya dan menuduhnya operasi plastik. Lesti Lovers Medan, lagi anniversary juga yang keempat tahun. Semangat selalu dan kompak selalu. Terima kasih juga sudah selalu mensupport Dede, mendoakan Dede, karya-karya Dede. Pokoknya doa yang terbaik untuk kita semuanya. Support Dede terus ya. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.